Lekulampah karaman anu ngagasab domba di kantor desa di Kabupaten Cianjur karekam dina CCTV. Satu tas gagal maling motor eta karaman anu dua ante satulina ngagasab domba milik desa keur ketahanan pangan warga tepi ka 8 domba. Tah kawaskieu aksi dua keraman anu karekam kamera pengawas di kantor desa Bobojong, Kecamatan Mandeka, Kabupaten Cianjur. Dina aksina pelaku nu dua ante make tergos turta mamawa bedog. Sababaraha balikan eta karaman teh nyoba-nyoba asup ka aula desa pikeun maling motor. Tapi ketakna gagal satu tas mireungeuh aya nu tugur asup ka eta rohangan. Tu sumerah kitu wae eta karaman anu dua ante ngadareudeug ka pipir kantor desa turta ngagasab 8 domba milik desa anu dibeuli tina waraga desa pikeun ketahanan pangan warga. Sajeroning kitu pihak desa kakaranyaho kana kaayaan nalika rek maraban domba, wareng domba teh geus suwung kunu maling. Saterusna pihak desa laporan ka Mapolsek Mande kalawan mawa bukti hasil rekaman CCTV aksi para pelaku. Yang dicuri, Pak. Domba yang hilang adalah 8 ekor. Itu adalah domba dari ketahanan pangan kelompok Pajajang Suwandi. Ini proses ini udah dilaporin polisi belum, Pak, kasusnya, Pak? Tadi pagi saya langsung lapor ke Pak Kapolsek. Kebetulan Pak Kapolsek menginstruksikan atau memerintahkan kepada Pak Kanit yaitu untuk olah TKP. Heri Setiawan, Bandung TV.